Pondok Pesantren Baitu Syakur Kuarasan Kebumen, Jawa Tengah mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada para santri. Acara tersebut dikemas dalam program Jaksa Masuk Pesantren bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen pada Senin 20 Maret 2023. Dalam arahannya, Ketua DPD LDII Kabupaten Kebumen, Gunardi, berharap kegiatan ini dapat mencetak santri yang berbudi luhur, memiliki andil dalam mengisi pembangunan negara Republik Indonesia. Jadi generus yang alim, faqih, berakhlakul karimah, serta mempunyai budi pekerti yang luhur, taat kepada aturan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kebumen Ahmad Sudarmaji memberikan penyuluhan tentang restorasi justice. Ia berpesan agar patuhi dan tertib kepada hukum, serta jangan terlibat tindak pidana sekecil apapun.